Oke, benar ya. Kalau ada pendapat analisa jarak pandang terhadap kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo bahwa kabinet dengan 41 kementerian dan 7 menteri ditambah badan-badan datang pada kesimpulan bahwa kabinet ini gemuk, bahkan ada yang menyatakan terlalu gemuk. Dari sisi kami di DPR, cara pandangnya, apapun yang diputuskan oleh Presiden, STOK-nya dipersiapkan sedemikian rupa, perpresnya turun begitu cepat, itu artinya bahwa Presiden sudah memperhatikan tentang arah kebijakan yang dicapai dalam waktu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, karena Presiden akan membuat bekerja. Nah, dari sisi anggaran, kami memang mempersiapkan untuk anggaran itu di dana cadangan yang dibolehkan oleh Undang-Undang APBN. Tinggal nanti kami yakin kalau ini berjalan smooth sesuai yang diinginkan oleh Bapak Presiden, orkestrasi kebijakannya pada visi yang mau dicapai oleh Bapak Presiden Astacita atau yang di dalam APBN sudah masuk menjadi duit, harapan kami Bapak Presiden bisa mengevaluasi 6 bulan atau 1 tahun perjalanan kabinet ini. Itu harapan kami agar mimpi Bapak Presiden bisa dicapai. Karena kalau kemudian belum apa-apa kita memvonis Presiden terlalu gemuk, nanti kita akan bias. Karena apa? Belum apa-apa Presiden sudah divonis. Beri kesempatan. Dan pasti Bapak Presiden juga akan mengevaluasi. Harapan kami dari DPR juga kepada Bapak Presiden agar outcome-nya terarah dan sebagainya sesuai mimpi Bapak Presiden, mimpi Republik ini, kami berharap Bapak Presiden bisa mengevaluasi kabinetnya dalam 6 bulan atau setidaknya 1 tahun. Fairness-nya tercapai.